Halo everyone, selamat datang kembali di channel saya. Sore ini ya, di hari Sabtu nih teman-teman, tanggal 2 Januari saya mau meliput Pantai Gopek teman-teman ya. Kabarnya diliburin, tapi saya tetap pengen meliput ya, melihat suasana libur seperti apa ya. Sekarang saya ada di pantai, ada di wisata hutan mangrove teman-teman ya, di seberangnya. Oke, ikuti terus ya, lihat suasana Pantai Gopek di libur Natal tahun baru. Nah ini teman-teman ya, sekarang ada di jalan masuk. Ini biasanya di sini banyak parkir mobil dan motor nih teman-teman ya. Yuk kita maju. Nah itu ya, sepi sekali ya. Biasanya di sini motor dan mobil parkir banyak sekali nih. Nah ini nih. Nah di bawah sini parkir motor teman-teman ya. Kosong sekali, itu air laut juga masuk ke daerah parkir ya. Sepi sekali. Sepi sekali teman-teman ya. Itu warung-warung. Sepi sekali, biasanya rame nih kalau nggak ditutup teman-teman nih. Oh ya, sepi sekali, cuma ada orang 1-2 jalan, sepi sekali. Nah ini area parkir yang baru nanti teman-teman nih, kita lihat ya. Tuh, area parkir motor ini teman-teman nih, di atas hutan mangrove nih, udah jadi sepertinya ya, ada gazebo-gazebo juga itu situ ya, tapi kalau jadi parkir motor nanti bunyi dong ya, krek-krek gitu ya. Itu ya, terus nah itu di depan ini jalan ke hutan mangrove. Nah, ini kafe-kafenya di bawah ya, sepi sekali. Yuk kita ke depan. Sepi sekali, sepi sekali. Sepi ya teman-teman ya. Sepi sekali itu sampai ujung ya. Sepi sekali. Oke, sekarang kita muter balik. Nah, itu ya. Dermaga hutan mangrove-nya ya. Ini ya. Tuh. Oh, ini baru nih teman-teman nih. Ada dermaga baru di sini nih. Nah, ini tambahan. Ada dermaga baru nih. Mungkin nanti lanjut lagi ke sana ya, bagus juga ya. Oke, kita mundur. Itu udah rusak itu ya, kelihatan ya dermaganya, kayu-kayunya ya. Bukan mangrove-nya. Oke, terus kita ke wisata pancar teman-teman ya. Nah itu di depan wisata pancer, hutan mangrove pancer teman-teman. Nah di sini ya. Nah,
tuh sepi sekali teman-teman, sepi sekali ya, tuh sepi sekali. Coba kita ke sana. Ini dermaganya teman-teman ya, buat selfie sini ya, sepi sekali. Di sini teman-teman bisa masuk bayar berapa ya, 10.000 kalau nggak salah per orang teman-teman. Oke, kita muter. Itu di depan pantai Gopeknya ya. Nah, itu ya. Di depannya itu apa? Parkir motor. Mana ya videonya? Ini kok ada ya, seperti ya, seperti ada yang ke Pulau Lima ya teman-teman ya, itu tuh ya. Nah ini nih perahu, habis mancing kayaknya teman-teman. Nah itu. Oke teman-teman ya, itu dulu melihat situasi Pantai Gopek di liburan tahun baru 2021, sekarang tanggal 2 Januari 2021 sore hari. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya, khususnya di Pantai Gopek ya, untuk melihat situasi dan perkembangan terbaru. Nah itu saya. Oh, yeah.